bingung loh, ini bercandaan apa sih, orang tua ini gak ngerti gitu ya. Tapi kalau kita lihat perjalanan karir ini udah kita serius, masuk ya. Foto berikutnya. Trauma. Ya. Tapi kita mesti simpan baik. Oh, ntar ada waktunya loh. Semua akan indah pada waktunya. Lo lihat nanti ya, bagiannya. Semua akan indah pada waktunya. Kalau stay udah ya, liatin aja nanti ya. Tapi siapa yang menyangka gadis Bogor tadi sekarang udah jadi seperti ini. Ya. Oke, baiklah. Tapi Sasa, kamu sendiri sebetulnya melihat jejak karir kakakmu yang sukses ini dari dulu memimpikan ingin menjadi seperti Sasa nggak sih, sebagai bayang-bayang Sisi. Menjadi Sisi. Ingin menjadi seperti Sisi nggak sih setelah kamu lihat Sisi main film, model ya, juga dan lain sebagainya. Pengen mengikuti nggak? Pengen banget dong. Dari dulu memang kepikiran ingin banget. Dari tadi lu paling repot banget. Dari tadi paling repot banget. Memang ya, sebagai manusia kita tuh harus bersyukur loh. Ternyata gue pikir dunia ini cuman, gue pikir nih ya, di dunia ini gue yang paling ceper, ada yang lebih ceper dari gue. Tapi Sasa kan sekarang kelas 3 ya, iya. SMA ya. Sama dong, berarti jodoh ini. Sasa kelas 3 SMA. Iya. Lo kelas Sandy. Berapa? Lo kelas berapa? Kelas 3 SMA. Candy, lo sebelah sini aja, jangan deket-deket Sasa, kasihan Sasa ntar sawan lagi. Kan kalau cinta mah gak mandang tinggi. Cinta, coba. Kalau lo beneran cinta, coba lo rayu. Coba lo rayu. Coba, kasih gombalan. Awas gak lucu. Sisi tolong restui ya sebentar, coba. Coba. Siapa nama lo? Kalau bisa. Bocil panggilnya. Nama bro? Bocil. Apa? Rejal namanya. Yang bener kan ngomongnya apa sih? Ada bocil, bocil. Bocil. Anak-anak biasa manggil bocil. Terserah, nama lu siapa? Namanya Muhammad Rezal. Bocil apa bogel sih? Namanya Reza, oke. Lu dari tadi tuh dari semua penonton sini, lu tuh yang paling repot coba banget kasih, liat cewek cantik. Kalau beneran suka. Tatap mata matanya Sasa. Matanya Sasa. Ngomong apa? Coba. Kamu tahu gak bedanya matahari tatap matanya bulan dong. Sama kamu? Tatap matanya Sasa. Tahu gak kamu bedanya perbedaan matahari bulan sama kamu? Gak tahu, emang apa? Kalau matahari kan munculnya di siang hari. Kalau bulan kan munculnya di malam hari. Kalau kamu munculnya di hati-hati. Kalau lo mau ngerayu, gue kasih tipsnya satu. Celana lo harus stretchingin dulu, melorot dari tadi. Beneran. Sekali lagi, lo mandi, mandi air kembang ya. Dari Sa. Aduh ampun. Sa, kamu di usia kamu yang berapa? Berapa usia 16. Kamu? 16 tahun sekarang. Pingsan. Saya, pingsan. Saya. Bentar saya. Gua buang saya. Biar enggak tetanus gitu. Ya. Tapi kamu kalau disuruh milih ya, lebih suka tipe cowok yang romantis atau humoris? Humoris. Ya. Berarti lo jadi salah satu tipe. Oh, belum selesai. Masih ada lagi tadi. Masih ada lagi. Oke. Okay. Ini pengen gua ulek banget loh orang itu. Biarin. Pengen gua ulek banget. Tunggu, belum selesai. Oh, kata sini kakaknya bilang. Sasa lebih suka tipe cowok yang tinggi apa yang ceper?
Ibu, ibu jangan sombong. Ya sudah. Benar. Tampaknya... Gak usah, jangan ngomongin fisik, Tendi. Gak oke kalau ngomongin fisik. Tadi kan pengennya humoris daripada yang apa tadi? Romantis. Suka humoris atau romantis? Ya, lo suka manusia apa malu goy? Manusia dong. Gak boleh gitu ah. Sudahlah gini aja. Kayaknya kegalauan Rizal ya. Biarlah dia nikmati satu hari ini.